بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله دعاؤكم ايمانكم لقوله تعالى قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Doa'ukum imanukum Makna doa kalian adalah iman kalian Ya qawlihi ta'ala Karena Allah ta'ala berfirman Qul ma ya'ba'u bikum rabbi Laula doa'ukum Katakan Muhammad Sesungguhnya Tuhan kalian Sesungguhnya Tuhanku Tidaklah peduli untuk mengazab kalian laula doa'ukum Kalaulah bukan karena doa kalian. Wa ma'na doa fil lugha al iman. Makna doa dalam bahasa adalah iman. Kalaulah bukan karena imannya orang-orang beriman, niscaya Allah akan mengadab orang-orang musyrikin sepenuhnya, seutuhnya. Adapun wajah syahid di sini bahwasanya doa adalah merupakan amal dan amal adalah bagian daripada iman. Maka ان كان اعمالا الاسلام ادل جزءا من الايمان على ان هذا عن ابن عمر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس Islam dibangun di atas lima perkara Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Menegakkan salat Menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan Ikhwanil kiram rahimakumullah. Islam Jika disebutkan secara mutlak Maka dia Mengandung makna iman Dan iman jika disebutkan secara mutlak Maka dia juga mencakup Islam Maka ikhwan al-kiram Setiap kali antum mendengar kata-kata Islam Maka dia mencakup iman Dan setiap kali antum mendengar kata-kata iman Dia mencakup Islam Kecuali jika kedua-duanya dipertemukan Kecuali jika kedua duanya disebutkan Maka Islam bermakna amalan zahir Dan iman bermakna amalan batin Sebagaimana dalam hadis Jibril Ketika datang Jibril bertanya kepada Rasulullah perihal Islam Rasulullah menyebutkan dengan amalan zahir. Berkata Jibril, "Akhbirni mal Islam." Beritahukan aku apa itu Islam. Qal Al-Islamu al an tashhada an Islam itu adalah langkah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan seterusnya. Kemudian akhbirni mal iman. Beritahukan aku apa itu iman. Maka Rasulullah menjawab antu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa sampai akhir hadis. Maka Islam dan iman jika dipertemukan masing-masing memiliki makna tersendiri bahwasanya Islam menunjukkan amalan zahir dan iman menunjukkan amalan batin makanya Allah tabaraka taala menafikan iman daripada orang-orang Arab ketika mereka baru memeluk Islam dan mereka mengatakan mereka beriman Allah katakan tidak kalian belum beriman Allah mengatakan dalam firman-Nya wa qalatil arabu amanna berkata orang-orang Arab kami telah beriman qul lam tu'minu katakan Muhammad kalian belum beriman walakin qulu aslamna tetapi katakan kami baru berislam jadi ikhwan Islam dan iman jika disebutkan secara bersamaan kedua-duanya memiliki perbedaan di mana Islam menunjukkan amalan zahir seperti salat, syahadat, zakat, puasa, haji dan iman menunjukkan amalan hati qalbu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat dan seterusnya tetapi jika disebutkan masing-masing secara per individu Islam contohnya maka dalamnya makna iman mencakup iman kalau saya katakan wahai orang-orang Islam maka maknanya mencakup padanya orang-orang beriman saya katakan wahai orang-orang beriman maka dalamnya tercakup makna Islam maksudnya orang-orang yang telah Islam untuk paham ini Islam dan iman jika disebutkan bersamaan memiliki makna yang berbeda jika disebutkan secara terpisah masing-masing menjadi definisi bagi yang lainnya muradif sinonim Ya, adapun di sini Ibnu Umar menyebutkan kalau Rasulullah Sallallahu Wasallam, bunyil Islam dibangun Islam di atas lima dasar. Maka Islam di sini mencakup mencakup iman. Bunyil Islam dibangun Islam di atas lima dasar. Maka ikhwan rahimakumullah, ya di sini Islam mengandung makna iman. Apalagi di syahadat pertama itu adalah hakikat daripada Islam berupa dasarnya tauhid, la ilaha illallah, syahadati an la ilaha illallah. Kesaksian seseorang bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah. Ini bagian daripada iman. Inilah dia akar iman. Inilah dia aslul iman. Inilah dia aslul iman, inilah dia akar iman. Dan semua rukun Islam lainnya tidak berguna tanpa tegak di atas pondasi dasar ini tauhid. Maka rukun selanjutnya menegakkan salat, menaikkan zakat, puasa Ramadan, haji. Ini semuanya dibangun di atas iman, di atas syahadat. Di atas apa? Syahadat dan itulah di pintu masuk ke dalam Islam. Dia anggap seorang itu masuk ke Islam ketika mengucapkan kata syahadat yang dalamnya terkandung ungkapan iman. Bahwasanya dia mempersaksikan dengan hatinya bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan Muhammad atau Rasulullah yang dia benarkan dengan lisannya dan diamalkan segala macam bentuk konsekuensinya. Jadi ikhwan rahimakumullah, kaitan hadis ini dengan babul iman bahwasanya iman di dalamnya itu ada amalan-amalan. Bahwasanya amalan-amalan itu bagian daripada iman. Tidak sah keimanan seorang jika tidak menegakkan amal. Maka salat, zakat, puasa, haji harus dibangun di atas iman. Dan amalan-amalan ini bagian daripada iman. Dan ini adalah mazhabnya al Jemaah bahwasanya iman dalamnya ada apa? Ada amal. Bahwasanya amal bagian daripada iman. Baik. Jadi rahimakumullah semua hadis-hadis yang kita sebutkan, riwayat Al-Qur'an dalil semuanya menunjukkan bahwasanya iman dalam Islam itu ya dalam menyertakan amal dan amal adalah bagian daripada iman dan ini semua mendukung mazhab ahlu sunnah bahwasanya al imanu qaulun wa amal al imanu qaulun wa amal itulah pandangan ahlu sunnah iman adalah perkataan dan perbuatan yang menyelisihinya siapa kaum murjiah kaum murjiah perkara ini mereka yang mengeluarkan amal daripada iman Adapun Mu'tazil dan mereka memiliki kesamaan dalam berapa sisi dengan Ahlus Sunnah di mana al-sunnah mengatakan iman di antara bagiannya adalah amal. Amalan adalah bagian daripada iman dan mereka mengatakan amal adalah bagian daripada iman. Bedanya al-sunnah mengatakan amal syarat syaratu kamal. Amalan adalah syarat penyempurna iman. Adapun mereka menganggap al-amal syaratu sihah. Amalan syarat sahnya iman. Makanya mereka punya paham seperti khawarij tentang iman, li imanu idza tsabata al-ba'dhu al Andai kata telah tetap iman sebagian tetap dah semuanya sempurna. Wa in intafal ba'dhu intafal kul. Andai kata iman hilang sebagian dengan melanggar konsekuensi kan suku iman, misalnya meninggalkan kewajiban atau mengerjakan larangan-larangan Allah s.w.t. taala, menurut mereka batallah semua iman. Ini konsep siapa? Kaum Khawarij, batal semua iman. Cuma dalam masalah nama berbeda antara khawarid dan mu'tazila. Khawarid mengatakan mereka kafir keluar daripada Islam. Kekal di neraka selama-lamanya. Mu'tazila mengatakan di dunia nama mereka bukan mu'min, bukan pula kafir. Apa jadi namanya? Al-manzilatu bainal manzilatain. Nama mereka adalah di antara ya, tempat di antara dua tempat. Orang-orang Mu'tazilah dalam hukum dunia mengatakan pelaku dosa besar yang meninggalkan kewajiban, yang mengerjakan larangan mereka bukan mukmin, bukan pula kafir. Jadi gimana? Poros tengah. Al yani al al mereka itu berada di sisi tengah, bukan mukmin dan bukan bukan kafir dan orang-orang banyak kebingungan. Ya, kebingungan mereka. Muskilah mereka kebingungan orang-orang yang meninggalkan sebagian bagian dari kewajiban mereka memukulnya mukmin nggak bisa memukulnya kafir nggak bisa dan manusia nggak ada kecuali mukmin dan kafir kuburan nggak ada kecuali kuburan mukmin dan kafir nanti harus buat kuburan untuk mu'tazilah khusus di tengah-tengah ya ini kuburan mu'tazilah bukan mukmin bukan kafir Allah mustaan menikahi perempuan-perempuan selain mereka pun bingung dia Andai kata kafir nggak boleh nikah, andai kata mukmin boleh nikah. Dan ini bukan mukmin bukan kebingungan. Taib, ikhwan. Jadi mereka memiliki kesamaan dalam hal definisi. Penamaan berbeda. Dan di akhirat sama. Semua sama. Khawarid mengatakan pelaku dosa besar yang telah menggugurkan imannya semua masuk neraka kekal. Khawarid mengatakan masuk neraka kekal. Mu'tazila pun mengatakan masuk neraka kekal. Sama natijahnya sama-sama kekal di neraka. Kata Mu'tazila, kenapa mereka tidak konsekuen mengatakan ada tempat di antara surga dan neraka? Kata mereka, karena negeri hanya dua. Kalau bukan surga, maka neraka. Kalau andai kata kita masukkan ke dalam surga, mustahil bertentangan dengan janji-janji Allah. Karena Allah berjanji, pelaku dosa besar, masuk neraka kekal. Dan ini menyelesaikan janji Allah SWT. Dan Allah tidak akan pernah menyelesaikan janjinya. Maka wajib bagi mereka masuk neraka kekal selama-lamanya. Jadi bedanya dalam hukum dunia saja penamaannya. Untung paham? Pak Yumtum? Baik, Sekarang kita pindah kepada bab berikutnya. Saya tanya dulu lah supaya saya tenang, lega bahwa saya telah sampai ilmu. Coba antum sebutkan beda antara Islam dan iman jika disebutkan secara terpisah dan apa beda antara keduanya jika atau apa yakni jika disatukan keduanya, apa makna Islam dan Iman jika disatukan? Dan apa makna Islam dan Iman jika dipisahkan? Siapa yang menjawab? Fadhal, Abdurrahman, Allah, Zanakullah, Hirsan. Beri mikrofon. Apa makna Islam dan Iman jika disatukan? Kenapa maknanya jika dipisahkan? Fadhal. Bismillah. Makna Iman kalau disatukan maknanya adalah eh uh, bahwasanya kadang -kadang apa? Uh, keduanya, keduanya kalau uh, kalau dipertemukan maknanya adalah masing-masing bahwasanya iman adalah amalan eh uh, sedangkan Islam adalah amalan zahir. Ah, kalau di uh, dipisahkan maknanya huwa hu, huma muradifun. Apa itu? Yakni eh uh, bahwasanya al-imanu huwa Islam, al-islamu huwa iman. أحسنت جميل ممتاز طيب باب أمور الإيمان بركات الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأم باب أمور الإيمان باب بركارة بركارة يعني بركاتة من الإيمان عمل عمل بركاتة من الإيمان وقول الله تعالى وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس Ulaikan ladina sadaku Wa ulaikahumul muttaqun Qada aflahal mu'minun Al-Aya Bab Perkara-perkara yang berkaitan dengan iman Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Laisal birra an tuwallu ujuhakum qibal al mashriqi wal maghrib Bukanlah kebaikan itu Engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan barat ayat ini ikhwan berkaitan dengan sebab yakni perpindahan kiblat dari Masjid al Aqsa ke Masjidil Haram bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang Quraisy Muhammad mengikuti agama kami buktinya dia salat mengarah ke kiblat kami Baitul Maqdis kalau anda kata Agama kami ini batil kata orang Yahudi pasti Muhammad enggak ke kami kiblat enggak eh, pasti kiblatnya dia tidak ke arah kami tidak ke kiblatnya kami Masyid al Aqsa Baitul Maqdis dan ini menunjukkan agama kami hak dan Muhammad ikut agama kami begitu Rasulullah SAW berharap agar Allah pindahkan kiblat dia senantiasa melihat ke langit menunggu wahyu Allah katakan qad nara taqallab wajhuka fis sama kami telah melihat engkau menengadahkan selalu wajahmu ke langit maksudnya apa menunggu turunnya wahyu agar dipindahkan kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di kalian berada ketika salat, hadapkanlah wajah kalian kepadanya. Kemana? mana? Masjidil Haram. Kemudian, ikhwan rahimakumullah, ketika dipalingkan kiblat ke arah Masjidil Haram, Maka berkatalah ketika itu orang-orang Yahudi kepada orang-orang musyrikin. Dahulu kala mereka itu sebagiannya salatnya ke arah masjid Masjidil Aqsa. Berarti salat mereka semuanya enggak sah. Berarti gugurlah semua amalan mereka, sia sia lah amalan mereka. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Ya, Inna Allah lan yudhi'a imanakum Allah tidak menyianyikan iman kalian Ayo salat salat aku. Allah tidak akan menyianyikan salat kalian Maknanya apa yang mereka kerjakan dahulu benar Karena itu sesuai perintah Allah Setelah dihapuskannya kiblat Kemudian dipalingkan ke masjid aqsa Ke masjid haram Yang mereka amalkan sekarang pun benar Maka ikhwan di sini Allah menyebutkan salat Dengan kata-kata Iman, wa ma kana Aisyahatakum Allah tidak akan pernah menyia iman kalian. Maksudnya adalah salat kalian. Maka salat disebutkan oleh para ulama adalah merupakan bagian daripada iman. Maka ikhwan rohimakumullah. Ya. Ketika itu Allah swt menyebutkan birra Berkata orang-orang musyrikin, andai kata Muhammad itu apa namanya mengakui keimanan orang-orang beriman dia menghadap ke arah masjid al aqsa kenapa sekarang malah berpindah ke masjid haram dia nggak konsekuen ya maka allah katakan kebaikan itu laisal birra bukanlah kebaikan maksudnya bukanlah iman itu kalian menghadapkan wajah kalian ke timur ataupun ke barat bukan itu iman iman adalah ketundukan kepada allah kemanapun dia perintahkan akan mengikuti maka allah jelaskan di sini laisal birra bukanlah kebaikan, bukanlah iman. Antual wujuh aku mukibal al mashriq wal maghrib. Kalian menghadapkan wajah kalian ke timur ataupun ke barat. Walakin birra. Tetapi yang namanya kebaikan itu adalah man Orang a Orang-orang yang beriman kepada Allah. Kebaikan adalah siapa yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah konsekuensinya mengimani semua perintah-perintah Allah. Mengamalkan semua perintah-perintah Allah ini konsekuensi iman. Jika dia arahkan ke Baitullahil Haram ke sana. Walakinnal birra man amana billah tapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wal malaikah, beriman kepada malaikat-malaikat. Wal -malaikat. kitab, beriman kepada kitab-kitab wan nabiyyin beriman kepada para nabi-nabi. Ini semua amalan apa? Amalan hati. Beriman kepada Allah, amalan apa? Hati. Beriman kepada hari akhirat, amalan hati. Ke malaikat, amalan hati. Kitab-kitab amalan hati, hati dituntut untuk beramal, mengimani, membenarkan. Apakah cukup amalan hati? Tidak. Allah datangkan wa atal mala ala hubbihi Subhanallah. Dan ini menunjukkan amalan bagian daripada iman. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kebaikan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para nabi dan dia wa atal mal. Memberikan harta ala hubbihi walaupun cintanya kepada harta, dia mau berikan harta tersebut kepada siapa? Zawil khurba kepada kerabat-kerabat terdekat. Dan ini menunjukkan ikhwan Islam ya itu iman iman itu Islam dan dalam iman ada amal tidak cukup hanya ucapan ataupun i'tiqad harus ada amal maka Allah katakan ciri-ciri orang-orang man amal billah orang-orang yang beriman kepada Allah tidak cukup hanya dikatakan beriman kepada Allah malaikat kitab-kitabnya nabi-nabinya enggak harus ada amal apa amalnya dia bersedekah al-hubbihi memberikan hartanya walaupun dia cintai kepada siapa? Zawil kurba, kerabat-kerabat terdekat. Dan ini ikhwan, ya, Allah SWT mengajarkan kita skala prioritas. Zawil kurba, wal yatama, wal masakina, wal sabil. Memberikan Sadaqah kepada kerabat-kerabat terdekat. Baru kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibu sabil Orang-orang yang terputus bekal di perjalanan. Wasailin. Kepada orang-orang yang berhak meminta-minta, wafir rikab memberikan hartanya kepada budak-budak yang ingin merdeka, ingin membeli dirinya, namanya al-mukatib. Tapi, Islam, budak boleh kepada tuannya berjanji, "Wahai tuan, aku ingin membeli diriku agar bebas, kubayar cicil." Bantulah orang seperti ini, wafir rikab. Jadi, kata Allah S.W.T., orang yang berbuat kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah hari akhirat, kitab-kitab, nabi-nabi dan mereka berinfak. Inilah amal kepada kerabat, kepada orang-orang miskin, siapa lagi? anak yatim, ibnu sabil, kepada para budak-budak wa -budak, dan dia pun menegakkan salat. Dan salat tadi katakan adalah iman. Kata Allah, kana Allahu Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya salat kalian maka Rasulullah menafsirkan salat dengan iman, menunjukkan salat adalah bagian daripada iman. Wa aqama wa ata az-zakat. Mendirikan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim ahadu. Dan orang-orang yang menepati janji ketika mereka berjanji. Dan ini bagian daripada iman. Bagian daripada iman adalah menepati janji. Bagian daripada kemunafikan adalah. Tidak menepati janji. Dan orang-orang yang bersabar. Baik dalam keadaan sempit. ya, Dalam keadaan susah. Dalam keadaan sulit. Ula Mereka itulah yang benar. Apanya yang benar? Imannya. Dan ini menunjukkan orang yang beriman benar mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya. Ya ini berupa amal, menegakkan salat, menunaikan zakat, ya, berinfak. Ini konsekuensi iman kata Allah, Ula Mereka itu orang-orang yang jujur. Apanya jujur? Keimanannya jujur. Wa muttaqun. Mereka itu orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa adalah orang yang dengan hatinya mengimani segala macam bentuk kewajiban iman dan dengan seluruh anggota tubuhnya mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu taala. Takwa ya lebih dekat kepada mengamalkan berbagai macam perintah-perintah Allah yang sifatnya adalah zahir, menjauhi larangan Allah Subhanahu taala sifatnya zahir, itulah takwa ya mereka itulah orang-orang bertakwa qad <tod> aflahal mu'minun telah beruntunglah orang-orang beriman kata Rasulullah SAW telah beruntunglah orang-orang beriman ya ini inilah dia orang-orang beriman yang menggabungkan antara seluruhnya antara amalan hati dan amalan anggota tubuh Tayyib. kita pindah kepada bab berikutnya عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم بري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الإيمان بضع وستون شعبة إيمان إتو نم بلو جابن لبيه Kata-kata bid'un, bid'un dalam bahasa Arab adalah bilangan antara tiga sampai dengan sepuluh. bid'un. Andai kata orang Arab mengatakan bid'un wasitun 63 mungkin, 64 mungkin, 65, 66 sampai 70. Jadi bid'un bilangan antara 3 sampai 10. Ada pembilangan antara satu dengan dua orang Arab mengatakan naifun. Kalau andai kata mereka mengatakan naifun wa arbaun berarti antara 41 dan 42. Itu naif jadi kata Rasulullah al-imanu bid'un wasituna syu'bah Iman itu memiliki 60 cabang lebih Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah merupakan cabang daripada iman. Ini lafaznya Bukhari, adapun lafaznya Muslim al-imanu bid'un wasab'un iman itu 70 cabang lebih ya. Dan inilah yang lebih taala iman ini ikhwan memiliki cabang-cabang yang banyak bertebaran sebagiannya merupakan usulul iman sebagiannya merupakan mukammilul iman cabang-cabang yang banyak ini ikhwan sebagiannya adalah akar iman. Jika ditinggalkan, batal iman. Sebagiannya adalah mukammilatul iman, penyempurna iman. Jika ditinggalkan, tidak batal iman. Wal haya'u minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah merupakan cabang daripada iman. Malu ikhwan, ya, ini apakah dia merupakan usulul iman atau mukammilul iman? Ya cabang iman atau penyempurna iman, dia merupakan penyempurna iman atau dia akar iman. Maksudnya orang yang gak punya merasa malu apakah dia itu kafir atau katakan imannya nggak sempurna? Jawab, tidak sempurna imannya. Maka malu walaupun dia bagian daripada iman, tapi bukan apa? Bukan asal iman, bukan akar iman, tapi mukamil iman kata Rasulullah dalam beberapa riwayat yang tertingginya adalah "La Ilaha Illallah", yang terendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang rintangi manusia di jalan. Yang tertinggi ini "La ilah apakah dia itu asul iman atau mukamil iman? Aslul iman" barang siapa yang meninggalkan "Linilah Ilaha Illallah", imannya kafir, dia. jadi kawan, cabang-cabang iman ini berusaha dikumpulkan oleh para ulama ya Di antaranya ada kitab ini karang oleh Al Imam Al-Tirmizi yang berjudul Syu'abul Iman Syu'abul Iman cabang-cabang iman dia sebutkan cabang-cabang iman setahu dia dia berusaha mengumpulkan yang 60 sekian lebih 70 sekian lebih ini salat dan seterusnya dan seterusnya Walaupun sudah hakikatnya ikhwan, sulit kita mengatakan ini 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 sajalah yang merupakan yang 63 yang dimaksudkan atau 73 sampai berikutnya inilah dia merupakan syu'batul iman dengan mutlak payah payah kita. Sebagaimana sulitnya kita menentukan 73 kelompok yang 72 atau kelompok ini 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 payah. Nanti akhirnya antum hitung-hitung hitung muncul kelompok baru. Oh ini kok ada sudah 75 nih, muncul lagi yang baru kok 78. Ini kok 80 bertentangan dengan hadis tidak ya, 73 kelompok, yang 72 itu adalah merupakan akar daripada semua kesesatan daripada setiap kelompok. Ini induk-induknya. Di bawahnya Syiah pun terpecah-pecah belah. Ya. Syiah Ba'tiniyah terpecah belah, Khawarij terpecah belah. Sufi terpecah belah, ada Sufi Ahlus Sunnah, ada Sufi falasipah Terpecah belah, ikhwan. Maka Nabi mengatakan 70 cabang lebih, ya, tidak ada yang bisa memastikan inilah dia, ini, ini, dia, dia ini, dia, semuanya. Ini yang 73, selainnya bukan enggak. Walaupun demikian, ulama berusaha berjitihat untuk mengumpulkan jadi antara Imam Nasai, Nasai dalam kitabnya Syu'abul Iman. Kemudian ikhwan rahimakumullah, wal haya'u minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Malu ini adalah amalan apa? Amalan hati. Tayyib, cukup sampai di sini dulu. إن شاء الله تعالى في تلك المساء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم على محمد وآخر عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته